بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه أحسن التأديب، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينظر إلى الله كالإمام زين الدين كالمهدي أحمد الزولي أبو ربيع سيدنا كالطوان كالطوان والمسكين رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، terutamanya yang saya sebut kepanjangkan di ujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dipertemukan sekali lagi di dalam kuliah bulanan kita membicarakan kitab Rasul Muallim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muallim karangan yang almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Udah Al-Halabi Al-Sulu untuk bulan Zulhijjah 1430 Hijriah bersamaan dengan pukul 15 Mei. Kita sebenarnya tinggal beberapa hari saja lagi untuk meninggalkan tahun 1430 Hijriah ini. Telah hampir 2 minggu kita menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha dan menyambut kita melaksanakan ibadah kurban. Dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita menanahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan kita pada tahun 1430 Hijriah ini dan pada tahun baru 1437 Hijriah nanti akan terbukalah ya bagi kita segala ruang dan ruang untuk meningkatkan dan memperbanyakkan amal soleh sebagai bekalan kita dalam kehidupan kita di alam, di dalam alam dunia ini. Yang kita akan bawa nanti untuk berhadapan dengan Allah SWT di padang mahsyar dan kiamat nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim bismillahirrahmanirrahim, kita masih lagi berada di dalam kitab Pak Rasul SAW, Pak Rasul SAW Muallim, di dalam bab teknik pertama yang digunakan. Teknik dan metod yang pertama yang digunakan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar para sahabat ridwanullah alaihim. Kita ingat
dalam sendiri dan diikuti bagi kita sebagai yang diikutikan. Itu kalau kita lihat, ya, kita sampai pada surat 102. Surat 102, contoh yang kedua, di mana ya, pada bulan lalu kita membincangkan contoh pertama. Bagaimana Nabi SAW menjadikan diri kita sebagai uswah ya, hasanah, sebagai role model. Bukan role, role. Kalau role itu R-R-U-L-E. Ini role, R-O-L-E, role model. Ya, di hadapan para sahabat Ridwan Allah alaihim ajmain. Dan pada kuliah kita kali ini kita akan lihat dua lagi contoh. InsyaAllah bagaimana Nabi SAW menjadikan diri kita sebagai ikutan para sahabat radhiyallahu anhum ya, dalam amalan agama ya, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, usul 102, contoh yang kedua, satu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib ya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, daripada seorang sahabat namanya Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhu. Ini bermakna ketiga-tiga mereka adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Amr bin Shu'aib, bapa bin Shu'aib dan datuknya yang tak disebut namanya di sini, ketiga-tiga mereka itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahawasanya jadi datuk Amr bin Shu'aib ini membawa satu kisah. Anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki ini berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kaifat tuhur, bagaimanakah cara bersuci yang ini berwuduk? Jadi soalan itu soalan benda praktikal. Bagaimana cara berwuduk? Benda yang merupakan amaliyah. Merupakan amali. Benda yang praktikal. Dulu bahasa Melayu menggunakan perkataan amali. Amali. Sekarang digunakan perkataan praktikal. Makna sabun, amali itu dengan praktikal sabun. Makna tak ada beza. Itu perkara yang perlu kepada perbuatan. Macam sains amali. Sains yang perlu dibuktikan melalui perbuatan. Sains teori. Sains yang berdasarkan pemikiran semata-mata. Itu beza. Jadi wudu ini benda yang praktikal, benda yang amali. Ditanya oleh lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku pada bima'in fi ina? Maka Rasulullah meminta sebekas air. Nabi minta disediakan kepada baginda sebekas air. Inaf ini bekas. Berapa besar tak disebut di sini. Mungkin sebesar baldi timbul kecil, ataupun mungkin bekas air ya, yang kita guna untuk menuang air itu ya, besar mungkin 1 liter buang kali ataupun 2 liter buang kali. Kemudian ya, Datuk Amr ini menceritakan lagi, faghasala kaffayhi talaba, maka dia membasuh kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Apa gunanya? Ialah untuk menjadikan tapak tangan itu sebagai pelalu air. Ya, perata air. Itu guna dia tadi. Tapak tangan itu. Dibasuhkan dulu. Dibuka pipe itu. Dibasuh dulu tapak tangan kita ini.